Oh fuck, man. Oh shit. Dia orangnya penasaran ya. Ah. Enggak sih, menurut aku lebih ketat. Oke. Oh shit. 5 4 3 2 1. And close the door. Penasaran saya. Ini mas, anjing gua deg-degan bangsat. Ini namanya Kraken. Kraken, aduh. Dari Ronin. Tidak mengandung narkoba ya? Oh tidak, tidak. Tidak. Oh, lebih parah daripada narkoba soalnya. Eh tapi ini jangan dikonsumsi, nggak boleh. Ya iyalah. Ada disclaimernya, jadi baca iyalah. Dulu. Jadi dicium doang nih? Dicium aja, dikocok, diambil kapasnya. Nah. Bukan. Oh gue yang meri- takut. Enggak mas. Ah, takut gua. Cik, gua ini mau, mau dibuka enggak nih kapasnya? Gua takut buka. Kalau kapasnya dibuka strong banget. Tuh dia nempel nih smelling salt. Gua takut. Nah. Udah langsung set. Udah. Siapin dumbbell. Anjing. Gap. Si kayak ini ya. Gitu. Senapas doang, Mas. Fuck. Terus ini harus ditutup. Kalau kelamaan dibuka juga dia nguap. Kayak apa ya? Gimana, Mas? Oh. This is for you, Mas. Oh. Gua kayaknya tadi kurang nyedot deh. Ah. Tapi ini enggak, ini bukan yang tajam banget ya? Bukan. Ini masih grade-nya grade-nya masih bisa anak-anak fitness masih diterima. Masih nariknya okay. Kayaknya harus kenceng ya? Iya, kayak senapas aja gitu. Oh, aja. Gitu ya. Di snooze. Iya. Di snooze ya. Oke, gua snooze ya. Dumbbell, ada dumbbell nggak? That's just acting, just acting. Tadi? It's not smelly, right? No. Kocok dulu dikit mah. Nah, masuk. Gitu ya. Yeah. Habis itu ceritanya mau angkat beban. Oke. Okay. Oh shit! Matia, Matia dong, Matia, mas. Tada. Tada. Mas Agus, sama Mas Agus. Sini temenin mama. Oh. Enggak. Tuh, langsung melotot kan? Wih, Enggak bau. Dia dari 10 cm, dari 10 cm. Hah? 10 cm udah kecium. Oh, jauh-jauh aja. Jauh-jauh. Ya kalau itu enggak 10 cm. Itu enggak 10 cm itu. Enggak kena. Ah, tarik. Anda kan balik lagi kan gara-gara Juju sakit. Freelance. Oh, bayarnya harian? Iya, freelance. Oh, ya.
Karena Juju sakit, telepon Tia. Eh Tia, sini bantuin gue dulu gitu. Freelance. Sebagai penonton bayaran. Iya. Tia, sini. 10 cm doang. Sini. Sedot gitu. Enggak parah banget. Enggak, Mbak. Maskernya buka dulu. Lu ketutupan Scarlet. Udah siap ya? Iya. Tapi gini, gitu ya. Jangan gitu, harus dum gitu. Oh. Iya. Buka dulu dong. Tarik gitu langsung ya. Takut lagi. Enggak. Ya udah, 1 2 3 tarik. Apaan tuh? Itu bau belerang. Wah, langsung bangun kan? Langsung bangun. Sehat walafiat. Jadi ini kalau Aska tidur gitu ya. Iya, kalau Aska ya kan. Dia lagi tidur kan susah bangunin nih. Oh. Ah, iya. Ya kan. Sekolah enggak bangun, kasih di. Enggak, oh jangan disedot, gua tempelin di hidungnya. Kok enggak di AC, Mas? AC mobil. Iya benar. Ini kok disedot. Sedot teng gitu. Harusnya disedot. Tadi gua sedot lumayan tuh, kencang banget. Ya itu emang cuman sepersekian detik doang, Mbak. Jadi emang kita iya kayak ragu, yang tadinya ragu yakin, biarpun ntar gagal ya. Goblok. ngapain maksudnya? Kalau biarpun gagal, maksudnya kan ini dicoba dulu. Yeah. Ada orang yang belum mau coba udah aduh berat banget nih. Enggak kuat gitu, tapi akhirnya yakin aja. Oh, nada kalau lagi mau balet tuh, ya kan? Heeh. Oh, bisa muter sampai atas. Sampai plafon. Iya. Ini nih, oke. Warning ya, ada warningnya. Use with responsibility for powerlifting purposes. Untuk powerlifting purposes. Jadi dia bukan, ini tuh sebenarnya dipakai buat bangunin orang pingsan. Iya, betul. Dia ada yang dipotek, Mas. Dipotek buat kalau orang pingsan di film-film, cetak gitu. Itu bisa itu. Ada yang mau ngangkat digampar dulu. Enggak, gue pengen gue dari tadi tuh nyedotnya belum beneran nyedot yang tang gitu. Oh fuck, man. Oh shit. Dia orangnya penasaran ya. Ah. Enggak sih, menurut aku lebih ke ketagihan. Oh iya. Ah. Nah, tuh kan. Jadi ntar di kamar gini nih Aska kalau malam. Wah. 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 Ah. Iya. Iya. Jadi kalau Mbak Tia ada emosi yang terpendam langsung. Enggak usah marah-marah. Iya, daripada update gimana gitu kan. Wah, air mata loh ini. Bukan. Ini gue tarik dalam soalnya barusan. Itu kalau abis itu ngangkat enak banget, Mas. Jadi kita kayak rasanya kayak. Well, it's here, it's not gone. It's like masih ada di pala lo ya? Masih ada di paru-paru gue gitu. Masih ada di badan gue gitu. Yep. Ini kan nambah kekuatan juga buat ngangkat kan? Enggak, ini bukan nambah kekuatan, ini apa hype. Ada orang yang ditampar, ada yang pakai smelling salt, ada yang diteriakin, ada yang wah macam-macam. Ini tuh bisa tahan berapa lama nih begini? Kalau taruh di kulkas sebulan lah. Tapi kalau iya sebulan, lebih lah. Sebulan? Mm-mm. Lu kenapa cuma bawain gue satu? Takutnya gak cocok, apa kurang keras, apa gimana. Bikin lebih keras bisa? Bisa, tapi untuk jadi gini, kalau yang produk yang gue pasarkan ini. Oh, oke. Takutnya dibikin gak semua orang kan suka yang keras banget. Lu mau udah biasa ya? Udah biasa. Oh, iya gak suka yang keras banget juga sih. Emang cuma buat awake aja. Coba lu. Sedot, cobain deket. Iya emang sampai masuk ya. Ini juga merah mungkin. Ini emang paling enak langsung ngangkat gitu.
Cara nangis, lu sih. Strongman-nya kehilangan jati diri, harga diri hilang. Anjir. Cah, kamu nariknya harus gitu. Enggak, kamu enggak narik dong gitu. Nariknya terus tang gitu loh. Aska penasaran juga loh. Iya. Nariknya harus yang tang gitu loh. Akan laku keras. Kalau Nada kesian kan. Iya, Nada kan perempuan. Dia kan enggak ngangkat beban juga. Tariknya harus bung. Gitu. Oh. No one. Enggak. Oh. Berarti kayak ate it. Tadi rumah main gitu-gituan tuh ya. Wah ini kalau nggak bangun gue tempelin ke hidung. Gus, gue coba gue. Mas Agus nih. Gus. Tariknya tapi kenceng Gus, kalau nggak kenceng percuma. Iya nih. Gue tadi yang kerasa tuh ketika lu tariknya sedot, bung gitu lu sedot. Mas Agus DNI. Agus DNI. Wis. Tempel. Kencang tapi sus. Kayak apa? Nempel di bibir mas. Dingin. Dia emang bego. Tuh kan, dingin. Tuh kan. Emang lagi mampet kali. Dia inhaler fix aja ditelan kok sama dia. Hebat Mas Agus. Hebat ya. Mantap tuh. Ini anyway kenapa harus dikocok? Ya biar dia kan kadang kalau taruhnya lama kan dia ngendep tuh. Emang harus di ini dulu apa sih namanya? Biar pecah dulu. Oh, Holis mana Holis? Sini lu. Tarik kita harus gitu loh. Kalau enggak ditarik kencang itu percuma ini. Ya kena otak. Lu nariknya harus tak gitu. Sedotnya kenceng gitu. Serius, serius kalau enggak kerasa. Dekat tuh ser gitu. Ya hidung lu kecil nih, percuma. Parah banget ini. Hidung shaming. Tarik gitu. Sedot, sut gitu. Wah, terbang nih. Kirain terbang. Gue kira mau. Apaan Pak ini? Ini luar biasa nih. Ya ini bisnis lo nih. Baru semenjak lu tanya itu aja. Wah luar biasa. Berarti sejak dari podcast laku dong ini harusnya. Ini baru mau. Kenapa nggak ngajakin gue joinan sih? Wah parah. Iya dong. Itu mas gue cerita dikit nih mas. Iya. Gue semenjak pulang podcast waktu itu tuh, itu, waduh, impactnya, exposure-nya di sosmed, di bahkan tetangga gue pada tahu, anak gue, tuh dia teman sekolahnya tahu. Oh. Anak lu dulu gak tahu lu siapa? Bukan, oh, maksudnya Ajam papanya strongman gitu. Wih, jadi gak dianggap gendut ya? Iya, jadi kirain gendut doang gitu. Oh, anak-anaknya baru tahu jadi? Iya, guru-gurunya. Oh. Jadi sekarang gua kalau jemput siang cuci muka. Oh, iya. Oh takutnya lecek kan? Pakai Scarlett, pakai Scarlett. Jerawat bisa nih. Ini oh, buat bisa. Jerawat nih, pakai Scarlett, ya kan? Tapi ini gak bisa dicium kalau Scarlett. Oh iya ditetes. Eh kita minta Scarlett aja bikin beginian ya. Jadi sambil diolesin. Aduh. Jadi, jerawat hilang. Iya. Langsung segar. Skincare malam-malam bukannya tenang malah bangun dong. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kan justru menarik ini bisa buat. Kalau ngantuk di mobil. Tapi kan itu sepersekian detik doang sih. Ya sepersekian detik doang juga. Kalau ditampar orang juga sepersekian detik. Kalau ngantuk di mobil mah makan mas mendingan.
makan somai gitu. Sambil nyetir kan di tol. Oh gitu ya? Iya. Kalau nggak ada yang ngajak ngobrol. Tapi kan lo harus beli somai dong. Di rest area. Kan ngantuknya jauh nih. Oh iya. Gimana sih? Kalau itu ada lomba yang di oh lomba yang tampar-tamparan tuh ya, ya itu juga pakai beginian juga enak. Pakai lah, pakai. Ini sebenarnya di olahraga apa strength atlet udah lumayan terkenal. Kita aja telat Indonesia kan. Semenjak kayaknya gue dulu kan sering posting di Instagram kan kalau mau ngangkat mau deadlift, Bang Haji itu apa sih yang disedot gitu? Itu pasti ada aja yang nanya di YouTube juga. Ya gue jelasin. Iya. Tadi pikirnya sabu. Iya, terus itu drugs bukan lah, itu kan ini kayak salt. Iya. Iya. Smelling salt. Smelling salt. Iya, benar. Ada campuran kimianya. Iya, kalau berarti ini bisa buat apa aja nih? Angkat beban bisa. Iya. Lari maraton. Oh, enggak kayaknya. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Terus yang gini nih sambil lari gitu. Temennya yang gini. Kagak gitu dong. Kagak. Tinju bisa ya. Satu bisa. Ronde lagi. Ini kalau ngomong lari ya, ini bukan menghina teman-teman difabel ya. Lu tahu ini enggak apa Paralimpik? Paralimpik lari tahu enggak? Iya. Yang buta tunanetra. Tunanetra. Ini setahu gue ya, tunanetra yang lari itu dua orang yang lari, yang satu harus guide. Oh, ngasih tahu jalannya gitu. Ya, jadi dia harus guide. Atlet juga berarti temannya. Nah, makanya kan gue lagi bingung, itu yang lari kan capeknya dua orang gitu. ikutan lari iya, bener, kan. Bener. Berarti yang nemenin harus atlet juga. Ah, bisa dong. Bisa. Ya, satu bisa. Megangin kan. Lari lagi gitu kan bisa dong. Udah pelan dikit ya. Lari lagi. Ya kalau dia kayak begitu, kalau kayak Hollis tadi teng jongkok langsung kan. Gak nyambung udah selesai udah. Jadi begitu abis dari close the door oke ya. Waduh. Wih. Itu benar kata Mbak Tia tuh, yang jauh jadi deket. Eh iya, yang enggak kenal jadi kenal ya. Iya benar. Cuman apa? Enggak cuman maksudnya. Gua itu kayak apa ya? Apalagi gue baru buka apa buat YouTube kan, itu kayak bucket list gue sama temen gue ini. Emang kan biar dilirik sama, tadinya kan kita mau collab sama Aderai, terus collab sama yang terkenal-terkenal, biar lu ngelirik gitu. Langsung dilirik. Gue duluan. Belum ngapa-ngapain. Belum Aderai malah. Belum Aderai tuh jadinya itu kayak, aduh. Bingung juga gue ngomongnya. Tapi gue nonton tuh sama Adira itu. Iya. Yang dia ngomongin tentang panco, ya kan? Dia emang, ternyata dia kuat banget. Ternyata orang. Dia tuh atlet panco loh. Iya. Dia atlet panco beneran. Dia bukan binaraga awalnya. Iya. Gue tahu dia dari zaman Pasir Putih, Mas. Di Pasir Kemang. Putih Pasir Putih Cafe? Iya, itu ada lomba panco. Oh iya tahu gue. Dia juaranya kayaknya. Lah, yang jadi Mr. Argojo tuh di tempat panco dia bukan sih? Yang di Indosiar? Nah. Itu Yusdar. Bukan dia? Bukan. Dia pernah dia juga? Enggak. Jadi ada dua, itu Bang Yusdar. Kalau di Sinetron Azab bukan dia pasti ya? Indosiar? Oh bukan. Bukan ya? Bukan. Sama Bang James. Bang James juga Algojo. Ada dua. Ternyata panco. Cuman gini mas, sorry. Di Indosiar itu pinternya, kan Adere itu MC tuh. Kalau udah mau Algojonya main, Aderenya ngumpet ke belakang. Jadi penonton pun mengira dia adalah Algojonya. Tingginya sama, badannya juga mirip. Oh, iya. Gitu. Dan ternyata panco tuh ada teknik ya, karena si Adira ini waktu dia ikutan panco tuh badannya kecil loh waktu itu. Iya, dia bilang kan? Iya. Iya kan? Berat badannya enggak gede-gede banget. 75. 75. Itu lawan yang orang berat-berat banget. Iya. Tapi emang kalau panco kita enggak bisa lihat dari badan, kayak gue nih gede belum enggak kuat juga lawan yang kecil-kecil. Iyalah kan dulu waktu lawan gue aja. Iya. Gue kalah. Iya kan dapat saham ya. Iya benar. Saham kosong. Gue bingung kalau ngomong sama dia nih, pusing gue soalnya lu tuh gedenya tuh banget gitu. Serius, lu tuh enggak pengen ini ya berubah jadi kayak binaraga gitu. Kan udah dulu.
udah ngerasain. Yudi juga ngontak gue. Oh, iya. Orang gila tuh King Kong tuh katanya. Iya, bos. Iya. Bos Yudi. Cuman gue enggak suka sama lu tuh satu. Kenapa? Lu tuh badan gede, strongman gitu. Kenapa bajunya polkadot gitu sih, bos? Lu, oh, baju lu ya Allah. Ini kebetulan mertua suka kucing, Mas. Kucing bengek ditaruh di sana. Iya, jadi di rumah banyak kucing. Ya terus ya dia didandanin kali ya. Terakhir kali gue lihat orang kayak begini, pakai baju kayak begini, minggu depannya diciduk BNN. Hah? Siapa? Ya kan? Sama. Iya, bentuk-bentukannya kayak begini. Waduh, untung kan bawa kaos lagi gue. Iya. Enggak, ini lu bikin dong berarti dong? Enggak. Mana ada ukuran lu beli? Ada di Tokopedia beneran. Ukuran apa lu? Ini 6 XL. Anjing 6 XL. Emang yang buat baju-baju orang gede gitu. Ini ya kalau kita taruh nih. Ini kita taruh di plastik nih. Set, masih kecilan gitu kayak sabu kan. Kita kantongin. Tiba-tiba ada BNN. Pengecekan polisi BNN. Apa ini? Suruh cium aja. Nah, Bapak cium aja sendiri. Wah. Bisa BNN, bisa BNN keprank nih. Jual berapa duit, bos? Itu belum tahu sih. Nah, lagi dipikirin. Iya. Ya udah bareng gua aja yuk, kerja sama yuk. Nah, ya kan? Gimana itu? Untuk menonton Close the Door, wah, hirup 3 kali. Ya. Setiap kali Anda mau skip iklan, hirup sekali. Eh, Mas, gue mau nanya, itu yang di sekarang di YouTube-nya Adere ada tulisan Close the Door ya? Iya. Itu dapat cover dari sini, di cover gitu. Di cover gimana? Dikirim background-nya. Enggak, dia bayar aja naruh. Oh. Naruh aja dia, bayar orangnya dia. Iya, bayar banget ya. Oh, gue juga bingung kenapa naruh Close the Door gitu. Mm-mm. Kemarin aja ke acara gue dia sampai kegerahan. Oh ya? Iya. Lu gak ngundang gue sih. Ih, gue bukan gak mau ngundang. Maksudnya, lu itu, aduh gimana ya, tempatnya panas, Mas. Dan gue gak expect dia juga datang dari Bandung. Kaget gue. Oh iya. Baik itu orangnya. Itu orang baik banget bener. Mas Ade tuh, aduh. Tapi emang Ade baik banget. Itu baik banget. Ade ya. Emang baik banget. Kalau gue lu undang, panas. Ah, gak bisa. Nah, itu dia. Gak biasa gue tempat panas gitu. Makanya, ntar luntur ya. Iya, nanti. Botok seluntur. Nanti bikin lagi di mana gitu, undang gue dong. Oh, gue mau bikin ini, Mas. Gue sponsor AC deh. Oh ya, standing fan itu ya. Iya. Itu penting sih. Jadi standing fan itu ditaruh di itu dorongan. Gue kemana dia ngikut. Gue mau nih, cita-cita gue, Mas. Gue bikin rawor nih, bikin strongman. Lu tiap kali ngomong rawor tuh gue otak gue rawon loh. Rawor, ya. Rawor. Nah. Rawor. Rawor itu lomba narik pesawat 17 Agustus untuk memperingati gitu. Bisa, itu bisa gue atur. Bisa. Narik pesawat mah bisa gue atur. Lu punya pesawat? Punya. Yang di Pasar Gembrong? Ya iyalah, itu bukan pesawat dong. Itu main dibakar pakai api di jalanan, kecek-kecek-kecek begitu. Tapi jangan yang gede-gede, Mas. Lah, lu mau narik pesawat jangan yang gede-gede gimana? Maksudnya jangan segede Hercules juga. Oh ya, enggak. Maksudnya ukuran orang Indonesia itu yang pas lah. Apaan sih ukuran orang Indonesia? Maksudnya pesawat ukuran orang Indonesia. Ada yang pesawat bikinan sini kan? Yang Pak Habibie bikin kan enggak gitu gede. Yang CN. Oh, ini pesawat baling? Iya. Pesawat baling-baling? Kasa ya, apa CN gitu. Enggak, lu tujuannya ngapain narik pesawat? Kan dia bisa jalan. Something to prove gitu. Wih, something to prove. Proof to something gitu ya. Iya. Enggak, maksudnya enggak gua doang. Kita nih ngundang orang yang gede-gede nih. Kalau kita, kayaknya kalau olahraga strongman ini kan belum familiar nih. Emang kita malah harus bayar mereka. Biar ikut. Lu enggak ngundang gua juga? Oh enggak, kalau lu kan ntar VIP. Gua VIP. Iya. Gua yang di dalam pesawat? Iya, yang ngerem. Anjing, enggak bisa ketarik pesawat di rem, goblok. Iya, siapa tahu kan. Pesawat tuh ada remnya enggak sih? Ada gini. Ada dong ya. Ada. Ya kalau nggak ada bablas dong pesawat. Ada dong. Ada. 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 Iya.
double cakram kali orang. Iya benar-benar. Iya jadi kita bayar orang biar orang mau ikut. Oh buat narik pesawat. Iya. Dan belum ada mas yang mau ikut. Bukan. Di Indonesia belum ada. Kayak dulu udah kayak ada stasiun TV bikin, cuman belum. Itu 3 orang apa? Kalau nggak salah ya. Ini lu sendirian? Enggak, gue doang. Maksudnya gue mau ngajak yang lain juga. Enggak, lu sendirian kuat nggak narik pesawatnya? Gue belum pernah coba. Oh, karena belum ada pesawatnya. Belum ada pesawatnya dan belum tahu apa pesawat beda nggak sama truk sama. Ya beratnya beda kan? Kalau kontainer kan sama. Yang 24 feet, yang 40 feet, 24 tonan kan? 24 ton, lu pernah narik 24 ton? Oh enggak. Maksudnya mirip. Gue paling berat itu 15 ton. 15 ton? Mm-mm. Itu kalau 15 ton, ini masih lucu atau lu talent? Oh enggak. Itu, iya, itu truk. Truk gandeng? Bukan, dia kayak bawa-bawa senjata gitu. Mirip panser cuman masih modelnya. Oh, tentara. Tentara. Bukan truk yang belakangan tulisan kutunggu jandamu itu bukan. Oh, bukan. Bukan. Ya. Oh, itu kayu belakangnya. Tapi cuman nyoba 10 meter sih. Tapi yang penting kuat, ya. Yang penting kuat. Lu katanya mau challenge gue. Iya, apa? Palu Thor. Ada. Ada di mobil. Buat konten lu kan? Iya, ntar ya. Ya udah, iya. Abis ini ya kita itu ya, iya. Langsung nih. Langsung. Jadi abis ini nanti nonton ke kontennya dia, dia mau challenge gue ngangkat Palu Thor. Ada Aska juga. Wah iya. Ya kan? Iya. Aska, Loki. Kasih smelly salt. Langsung keangkat tuh. Bawa tadi Palu Thor. Bawa. 23 kilo. 23 kilo mah keangkat dong. Tapi kan di hold lurus. Gini, dia sendirnya tembok kan. Jadi dia sendiran gitu. Oh, lu tahan berapa lama? Yes. Goblok. Bikin capek shoulder itu namanya. Iya. Oh iya. Oh iya, maksudnya itu tujuannya kan strongman. Mana ada strongman tanding gitu? Ada. Coba Mbak Tia. World record Hercules hold. Oh, namanya Hercules hold. Kalau gua Thor karena gua suka Avenger. Jadi tahan-tahanan berapa lama? Wah, anjir. Oh, Hercules hold yang nahan begini. Yang ke depan kayak palu, Mbak. Nah, tuh. Wah, gila. Wah, ini sih pegel. Mayan, langsung ngurut. Lu mah ngerjain gua, anjing. Rekornya saat ini ada yang 1 menit lebih katanya. Wah, gila. Yaudah lah, kita coba aja deh. Coba aja deh. Smelly salt. Yes. Ya. Smelly salt itu adalah sebuah inhaler yang bisa membuat orang hype. Hype. Iya, kan mau ngangkatnya. Tapi untuk, sebenarnya gue mau disclaimer dulu. Smelly salt ini nggak bagus digunain buat misalnya nih, baru mulai latihan udah pakai gitu mas. Oh nggak bagus. Nggak bagus. Oh, karena kita masih kuat. Iya, itu kayak buat kayak lu mau lawan raja terakhirnya gitu. Angkatan terakhir, nah, paling berat. Nah iya. Ah. Oke. Okay, gue pegang mas, ya. Thank you. Thank you bos. Thank you. Kita coba nanti abis ini lompat ke channelnya Aji Suganda. Aji Strongman. Aji Strongman. Hercules Hold. Eh, thank you ya. Thank you mas. Mas aja satu kirimin lagi dong. Ntar sedes. Ya, siap. Thank you ya. Gue tutup ya. Langsung lompat sana ya kita ya. Oke, okay, let's close this bros. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.